Jangankan anak buruk, pengunjung juga diusilin sama dia. Anak buruk itu ngadu. Paman wisata Cibaganti. Jangan lupa ditonton. Jangan lupa tonton, di like dan subscribe. Nah, dia ini tadi kan sopan kan. Ah, itu weh anaknya itu weh. Weh. Ya Allah. Weh, masih kecil weh. Jadi cara kasihnya gampang, simple. Kita cuma berdiri di tempat seperti ini. Kalau dia datang, kita kasih. Kalau dia nggak mau datang, jangan dikasih. Nggak apa-apa. Kalau dia megang, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bro, nah. Kapan? Enggak. Main. Dia mau nyebrang itu, jadi pegangan. Boleh dicoba? Enggak apa-apa, santai aja. Enggak bukan naik. Kalau dia mau ke pundak, itu harus ada izin. Dia paling megang aja. Ya kalau dia megang itu supaya kakak kasih sama dia gitu. Dia ngambilnya nggak masalah, itu inter mereka gitu. Ini kalau mereka berantem di depan kita, itu inter mereka megang lagi boy. Kamu ngumpet apa gimana ini? Nggak apa-apa. Hai. Bro, udah kayak pegang apa, Bro? Dia mau nyebrang itu. Cari pegang. Naik. Cari aman. Dia tuh megang. Naik. Tadi megangin aku. Naik. Atapi. Atapi. Naik. Bukan udah tahu aja megang. Naik. Kapan kau tengok tombol kau? Ya? Kau udah takut tau. Abang ini dari tadi pegang. Naik! Ini dari tadi pegangnya. Oh, enggak. Naik! Mau lagi dong. Naik! Jangan pegangan lah. Naik! Jangan dipegang. Naik. Ini untuk semua ini kelompoknya. Tapi hewan juga kadang tahu ya siapa yang takut sama siapa yang menjadi ya, ini mereka ini tajam, jadi dia tahu. Pegang lagi, pegangan lagi. Kau lama-lama dekat kau nanti. Iya kan? Silap mata baru ambil dari keranjang kan? Gitu maksudnya kan? Paham aku akal kau. Naik! Bilang jangan ambil, jangan ambil. Naik! Iya, dia kalau kita panggil kayak gini. Naik! Dia nyaut, sekalian dia manggil teman-temannya. Naik! Ada itu dia tuh. Anak perheret. Iya. Ini perkumpulan mamah nih. Iya, ibu-ibu Arisa. Ini namanya saya kasih nama Adudu. Duduk. 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 Woi, Adudu. Enggak mau. Nanti. Naik. Sopan. Enggak ada jam-jam itu. Tunggu. Sana, naik.
naik satu aja, naik dulu, naik. Awas, saya kasih jalan monyet. Jangan kamu, ah itu Nelly. Dia mau ngerebut, dia mau ngerebut ya. Yang itu namanya Nelly. Ini lebih gede. Ya. Ya, yang itu namanya Nelly, nenek lincah. Ya. Dia ada bayinya. Nelly, turun. Nah, jangan. Naik, cepat naik. Eh, jangan. Gopal. Ada lagi. Ya, ini si Gopal. Jangan deh. Ini direbut tuh gitu. Enggak apa-apa. Jangan. Ya, direbut ya. Gopal. Nah, bro. Gopal kiri, gue gak sopan gue ya. Mau masih aman. Minta sama tante. Sama tante. Ya, malah dia direbut sama dia. Nah, naik. Eh, kau jangan duduk sini, bro. Bro, kau jangan duduk sini, naik. Nah, Gopal. Gopal, gak usah kasih ini ya. Eh, jangan salah pegang ya. Ah, direbut mulu. Nek, gak apa-apa, santai aja. Direbut mulu, bener. Nekal kau main, tarik gue ya. Nah, gak ada. Gak ada. Gopal. Yuk. Nah, tambah. Kok ribut punya anak kau ya, Pak? Ini sama si Gopal. Si Gopal. Itu ke sana minta. Kok ngapain ya kau dulu? Ah, sini. Udah naik. Bisa digendong enggak sih? Kalau itu ditarik sama bapaknya tuh makanan ini. Jadi kalau mereka ini pas lagi kita momen kasih makan, itu dia enggak boleh kita ajak bermain gitu. Karena dia biar fokus makan dulu. Tapi terkecuali tadi mereka kita panggil dekat, nggak langsung kita kasih makan. Jadi saya kita kasih apa? Kok dia masuk nggak apa-apa? Seperti siam ini, si Nelly ini. Si Nelly ini, woi. Tunggu. Nah. Komen terus, nggak ada. Tangan kau kayak nyimprang aja kau. Nah. Iya. Nah, tarik tanganmu nah. Bandel kali kau. Masa. Kecil, kotakan kecil. Ya udah pegangan nah dua kan. Enggak apa-apa. Pegangan dia, aku ada kamu. Gopan. Semua dia pegangan sama aku. Gopan. Kok nakal kali? Gimana? Pisang lompat. Yup. 1, 2. Itu bosnya bang. Pisang, tengok dulu ini rusuh kali hidupnya ini. Hei, ini kok rusuh kali kawan ini? Itu bosnya. Iya. Nelly. Ini Nel. Cepat Nel. Lompat lagi, Son. Hei, bro. Mau gatal. Itu bosnya. Ah, lupa. Jangan. Apa lepas. Konakal kau ya. Naik. Itu kamera kanan kiri jangan diganggu. Ya. Dia pemimpin, dia bosnya, dia mau berbagi. Nanti ada nih pemimpinnya yang kedua. Nah, pemimpin yang kedua dia nggak mau berbagi. Dia langsung narik, ngakar, ganggu temennya. Udah satu aja atau naik. Makanya kagak usah rusuh kalau jalan, minjek banget ini. Kau lepas dulu, tangan mau lepas. Lepas, ngapain kau tarik-tarik, kau ya nanti son, lepas son. Nah, tambah. Udah naiklah kau. Naik! Boleh. Nah ini pemimpin kedua yang nggak mau berbagi. Boleh, cina juga. Nah bro, jangan nakal. Hei, bukan itu ya. Nggak ada kerjaan lain dia selain berbuat. Hah? Nanti som, jangan nggak ada lagi kosong itu. Koman. Nah, udah nggak ada tinggal dua lagi mau kemakan ini. Jadi di sini udah ada dua jenis. Seperti tadi si Amang, ini bro. Kau panti dong, gak ada, habis. Udah, kau makanya terlambat kali kalau dipanggil lambat kau datang. Gak ada lagi sini itu, Sob.
Udah kosong. Nomor 2. Iya, Big Boss nomor 2. Big Boss nomor 2 gede banget. Ini yang kedua. Ini yang kedua, dia yang paling rakus. Dia enggak mau berbagi ke sesama kelompoknya. Bedanya dengan si Big Boss yang pertama, nah dia ini tadi kan sopan lah. Dia ngapain? Wey! Sopan! Di sound, jangan sound, gibal tuh di sound. Garis kerjanya. Wey, jangan! Jadi kalau ini datang ini, kawan ini, dia ini suka gangguin si Amang. Ya, tapi kalau si Tysonnya, dia gak mau ganggu. Dia mau bersahabat gitu. Ya, tapi dia itu udah kena kartu merah ini. Dalam sebulan ini dia udah kena kartu merah. Karena dia itu suka ganggu sesama dia. Kalau pengunjung dia gak mau ganggu. Yang itu? Ya, dia suka nerekam sesama dia gitu. Suka nerekam yang lain juga beda jenisnya diterkam sama dia. Sampai gitu. Mati gak? Gak pernah sih, sampai mati gak pernah. Jangan dijambah-jambah itu weh, anaknya itu weh. Weh. Jambah. Weh, masih kecil weh. Hehehehe, leng ngapain maksudnya tuh? Masih kecil. Mana bocil? Cil. Iya. Nah ini tamanya ya kedua. Kalau si Gopal ini tiada hari tanpa usil. Duh. Jangankan anak buruk, pengunjung juga diusilin sama dia. Tuh. Anak buruk itu ngadu sama temennya. Tapi dia nggak peduli tuh induknya datang tuh. Tuh induknya datang. Si Gopal nggak peduli. Anak buruknya juga mau main. Dia mau usul juga gitu. Makanya si Gopal itu merasa tertantang dia. Tapi dia kalau paling suka itu kalau ngusilin kera. Karena kera kan ekornya panjang. Nah, jadi ada dia untuk ditarik sama dia. Kalau buruk nggak bisa. Tenang-tenang. Jadi tenang aja sama dia. Tuh, mau ditabuk tuh. Kalau si Amang ini kan dia lincahnya di ketinggian. Aduh. Ya, lincahnya di ketinggian. Jadi setelah abang dan kakak sudah datang berkunjung ke tempat kita ini, sudah langsung berinteraksi. Tadi juga kakak ada cerita bahwasanya kakak itu pernah melihara anak kera gitu. Jadi kakak sendiri bisa membedakan lah yang dipelihara dari kecil sampai dewasa dengan langsung jumpa di sini rasanya seperti apa. Ini first time saya kesini, saya juga nggak tahu ternyata abangnya punya YouTube, ada TikTok, saya cuma tahu di Google Maps. Seru banget, seru. Saya harus kesini, apalagi yang orang yang penyayang hewan, yang suka banget sama hewan, direkomendasikan. Karena sama satu lagi kayak yang belum pernah berinteraksi dengan hewan sekalipun harus nyoba kesini. Karena yang tadi abang bilang seperti katanya grup tunggal itu banyak dibicarakan orang berbahaya, tapi sebenarnya enggak. Jadi kalian bisa buktiin datang ke sini. Ya. Kalau udah datang ke sini, kita pun jadi enggak ingat waktu ya, Bang ya. Jam berapa kita datang? Sekarang udah jam 4. 2 jam kita di sini. Ya, karena memang seseru itu sih berinteraksi sama mereka. Tergantung hoki tadi, Kak. Bang. Iya. Kalau hokinya bagus, kita pasti ketemu.
Dan kebetulan hari ini tuh saya termasuk hoki ya bang ya. Amangnya hampir datang semua ternyata dia. Oke. Iya. Keren sih udah. Ya, terima kasih banyak ya atas kunjungannya. Semoga sehat selalu. Next time bisa berkunjung lagi. Oke. See you di Taman Wisata Cibagandis. Jangan lupa ditonton. Jangan lupa tonton, di like dan subscribe. Ya, ditunggu bertemu dengan Gopal si bocah magelan di hari ini.